Jaringan tersusun oleh sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Terbentuknya melalui proses spesialisasi. Berikut merupakan jenis-jenis dari jaringan. Jaringan epitel merupakan jaringan yang terdiri atas lapisan sel yang rapat susunannya dan membatasi rongga di dalam tubuh. Berikut merupakan jenis-jenis epitel selapis dan berlapis. Kat berkembang dari mesenkim dan berfungsi untuk menyokong, memperbaiki, menyimpan, dan mentransfer. Berikut merupakan jenis-jenis dari jaringan ikat pada sendi. Selanjutnya terdapat jaringan otot. Berikut merupakan perbandingan dari ketiga jenis jaringan otot. Jaringan saraf merupakan jaringan yang memiliki penjuluran sitoplasma yang panjang dengan sel yang menyebar di seluruh tubuh. Dan pada hewan merupakan sekumpulan jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berikut merupakan jenis-jenis organ. Sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Berikut merupakan jenis-jenis sistem organ. Sel punca. Sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula pertumbuhan sel yang menyusun keseluruhan mikroorganisme. Sel punca terdapat dua jenis, yaitu sel punca embrionik dan sel punca dewasa.